Depan Taman Pintar, buat teman-teman yang lagi nyari informasi tentang Taman Pintar, hari ini aku review, aku vlog, dan hari ini ramai banget teman-teman, banyak objek wisata di sana, ada parkir. Maaf ini nyebrang, ramai banget soalnya jalannya macet dan parkir pada di sana ya, dan juga di belakang saya ini tuh di sana tuh. Jadi untuk kalian yang mau wisata di Taman Pintar, parkirnya di sebelah sini, terus mobil-mobil sini di sana dan juga di belakang saya ini teman-teman. Oke, Taman Pintarnya ada di depan saya ini ya. Nah, ini Taman Pintar Yogyakarta teman-teman. Kalau ada yang mau nyari tentang Taman Pintar itu seperti apa, di depan sini ada gambarnya. Dan ini ramai banget, anak-anak sekolah seperti itu pada kesini, dan di situ ada beberapa spanduk atau gambar kayak gini ya. Oke, depannya jadi seperti ini teman-teman. Dan itu adalah gedung Taman Pintarnya teman. Di sini juga banyak sekali jajanan-jajanan anak-anak tentu saja. Dan ini mungkin pada edukasi ya, atau study tour di Taman Pintar untuk anak-anak sekolah di sini guys. Dan gedungnya seperti itu, nanti coba kita masuk, kita review isi gedung dari Taman Pintar ini teman-teman. Ini banyak sekali anak-anak sekolah yang berkunjung atau study tour di Taman Pintar ini, dan di sini penuh sekali dengan jajanan-jajanan seperti ini guys. Dan untuk loket tiketnya di sana ya, untuk teman-teman yang mau masuk ke gedung Taman Pintar ini, kalian beli dulu loket, apa, beli dulu tiketnya di loket tiket di sebelah situ. Ada 4 loket tiket teman-teman. Oke, kita lihat sekeliling dulu di pelataran ataupun di teras Taman Pintar ini. Jadi seperti ini untuk gambarnya, dan di sini juga ada wahana anak-anak kayak gitu. Di sini pun juga ada seperti drum band buat anak-anak mainan kayak gini. Oke, di sini ada wahana-wahana anak kecil seperti ini nih. Ada PAUD Barat mungkin di dalam ruangan itu ya, buat PAUD anak-anak yang masih sekitar umuran
3 tahun ke atas, 5 tahun sampai 6 tahun. Jadi ada di sini ya. Di PAUD Barat ini. Dan di situ juga ada planetarium. Tapi kayaknya tutup, dan di sebelahnya gedung planetarium ada wahana anak kecil gitu. Dan di sini juga ada Peraga Observatorium. Nggak tahu itu gunanya buat apa. Dan di sini juga ada alat fitness seperti ini tuh, anak-anak masih main. Dan di situ juga ada. Dan di tengah sini seperti hall, hall luar ruangan seperti ini. Dan ada tulisannya Taman Air Menari. Kita coba lihat Taman Menari, Taman Air Menari maksudnya. Dan sini juga masih ada seperti alat fitness ya, buat mainan anak-anak kayak gitu sih. Oke, jadi Taman Air Menari seperti ini. Seperti kita naik wahana kayak kap apa perahu-perahuan kayak gitu, tapi buat anak-anak kecil. Nah, itu teman-teman. Nah, itu ya. Itu. Dan tiketnya seperti itu. Ya, tiketnya satu orang satu tiket 6.000. Oke, dan untuk berat maksimal penumpang satu kapal 100 kg, teman-teman. Nah, di sini kelihatan jelas. Nah, ini. Jadi seperti ini ya wahananya anak kecilnya seperti ini. Seperti itu, teman-teman. Oke, di sini ada yang jualan lagi, dan di sana terlihat seperti ada wahana anak kecil kayak gitu. Lagi pada mainan ayunan. Iya. Oke, kita coba masuk daerah situ, teman-teman. Masih banyak sekali anak-anak sekolah yang keluar dari gedung Taman Pintar ini. Jadi kalau dilihat dari atas seperti ini ya, Taman Air Menarinya. Itu ada ini anak-anak yang akan mau bermain seperti perahu-perahuan gitu ya. Dan situ ada yang lagi bermain. Oke, kita coba ke sana, teman-teman. Banyak bar semua ya. Oke, sebelum kita ke sana, kita akan masuk ke sini dulu. Ada apa di dalam sini ya? Jadi di dalam sini ada yang jualan seperti baju-baju kayak gini, teman-teman. Dan ada jualan-jualan makanan, minuman, food cart seperti ini. Dan kita masuknya tadi di sebelah loket tiket ya. Untuk pintu masuknya dan keluarnya tuh dari sini, teman-teman. Jadi anak-anak ataupun kalian yang dari dalam gedung Taman Pintar itu diarahkan keluar ke sini, dan langsung disambut dengan jajanan-jajanan yang ada di sini. Jadi seperti ini. Dan di masa pasca pandemi COVID-19 ini, Jogja langsung diserbu oleh para wisatawan mancanegara maupun wisatawan lokal, teman-teman. Oke, jadi seperti ini. Dan di sini pun disediakan juga tempat duduk buat kalian yang mau makan atau sekedar cuman mau minum sambil ngobrol kayak gitu ya. Baik, teman-teman, kita keluar lagi dan kita langsung menuju loket tiket. Mungkin kalian bertanya-tanya berapa harga tiket masuk ke Taman Pintar ini ya. Jadi ada di depan sana. Jadi loket tiketnya ada di sana, teman. Oh, di sini ternyata ada seperti yang jualan baju-baju kayak gini ya. Dan ini baju-baju yang
Seperti murah-murah teman-teman. Oh ini ada tulisannya Pasar Rakyat Jogja. Oke, jadi di sini adalah fashion marketnya yang murah-murah seperti itu teman-teman. Oke, apa kita coba lihat-lihat dulu sebentar. Ini cukup lengkap dan cukup luas. Jadi kalian yang ke Taman Pintar ini bisa mampir ke sini teman-teman. Dan di sini harganya coba kita lihat. Oke, cukup murah, 130.000 teman-teman. Dan sini ada sweater-sweater seperti ini ya teman-teman. Coba kita lihat berapa harganya. 260.000. Ini Adidas asli loh guys. Itu ya, Adidas asli ini. Tuh teman-teman. Jadi ini adalah baju-baju second seperti ini ya ternyata. Dan ini baju-baju yang berkelas seperti itu teman-teman. Dan ini asli, kebanyakan asli semua. Dan dijual dengan harga yang cukup murah ya, di bawah separuh harga dari barang baru. Oke guys, kita langsung masuk ke Taman Pintarnya ya. Kita keluar lewat sini. Baik teman-teman, kita langsung menuju ke loket tiketnya ya. Dan di situ terlihat penampakan anak-anak lagi ngantri untuk masuk. Mungkin di dalam masih banyak yang ini ya, lagi ngeliat-ngeliat di dalam gedung ini. Jadi anak-anak yang di sini pada ngantri. Oke, dan di sini adalah penjualan tiket masuknya guys. Kita lihat untuk harga tiketnya ya. Dan ibu mulai 3 tahun sudah bayar. Jadi 3 ya bu, berapa? 1 anak, 2 dewasa, itu ngopal kotak ibu. Untuk yang kemana ini? Kemana? Untuk gimana? Mau kemana jalan-jalannya, mau kemana? Ya ke dalam kan? Biasa dikunjungi gedung oval kotak ibu, itu gedung utama kami. Ya. Yang ke situ ya. Satu anak, dua dewasa, 52.000. Oke, jadi untuk tiket oval otak itu adalah tujuan utama yang ada di wisata ini teman-teman, harganya itu ya. Untuk anak-anak dari 3 tahun sampai 14 tahun 12.000, dan untuk yang dewasa adalah 20.000. cukup murah sekali. Dan di sini juga ada tiket untuk kampung kerajinan seperti ini ya teman-teman. Dan di sini juga ada harga tiket planetarium yaitu 22.000. silahkan itu dari akuarium sama ya. Aku udah dapetin tiketnya teman-teman, langsung saja kita masuk ke gedung oval otak yang ada di Taman Pintar ini ya. Kita lihat-lihat ada apa aja di dalam gedung Taman Pintar ini teman-teman. Jadi sebelum kita masuk ke akuarium oval otak gedung Taman Pintar ini, penampakan dari depan seperti ini teman-teman. Jadi ada tulisan akuarium Taman Pintar. Dan di sebelah pintu masuk ini ada informasi masalah gedung Taman Pintar ini atau sekitar Taman Pintar ini ya. Oke, kita masuk langsung disuguhi dengan penampakan seperti ini guys. Jadi ini akuarium Taman Pintar itu kayak tank nggak gitu ya, tangki air maksudnya. Dan di sini ada ikannya, nggak tahu ini ikan apaan namanya, saya kurang paham karena ada banyak sekali ikan-ikan yang ada di sini. Oh, di sini di bawahnya ada keterangannya teman-teman. Ini ya, ada keterangannya. Jadi aku nggak bisa baca satu-satu karena banyak sekali keterangan ikan-ikan yang ada di sini nih. Sampai ujung sana. Oke,
Dan di sebelah sini pun juga ada keterangan ikan-ikan yang ada di tangki air ini, teman-teman. Dan ini ikannya gede banget. Saya nggak tahu ini ikan apaan. Gede banget itu. Dan di sini ada albinonya juga nih. Ini kalau para kolektor seneng banget ya. Oke, dan setelah akuarium kita disuguhin seperti ada yang ada di Jatim Park 3 ya. Ada dinosaurusnya seperti ini nih. Teman-teman. Oke. Keren juga. Dan di situ ada CCTV berupa proyektor. Dan di sini juga ada dinosaurus seperti itu. Dan di sini juga dikasih keterangan-keterangannya ya. Tuh, kalian nanti kalau kesini baca sendiri, dan saya tidak akan mungkin bacain satu-satu karena nanti durasi videonya akan memakan waktu yang lama banget, teman-teman. Ya, ada zaman Kretaseus seperti ini. Ya, di sini ada penjelasannya atau keterangannya. Nanti bisa kalian baca sendiri, dan di sini pun juga ada manusia purba seperti ini, teman-teman. Ini adalah manusia purba atau manusia zaman batu, dan mirip sekali dengan penampakan manusia aslinya nih. Ini ya, manusia purba, ada keterangannya di sini ya. Itu. Oke, kita lanjut ke ruangan berikutnya, teman-teman. Wah, ini sih keren ya. Oh, di sini jadi seperti edukasi anak-anak kayak gitu, teman-teman. Dan ini sungguh sangat keren sekali. Ini apa? Saya kurang paham ini triangle. Triangle maksudnya apa? Oh, jadi di sini kayak seperti bentuk segitiga-segitiga kayak gitu ya. Terus di sini ada tulisan square. Jadi penampakannya seperti ini, bentuk yang square. Dan sini ada hexagon. Jadi kalau ngelihat tuh seperti rumah ini. Rumah lebah ya. Oke. Dan di sini pun juga disediain banyak sekali science-science kayak gitu ya. Jadi buat mendidik anak-anak ya. Tuh. Misalkan ini diputar seperti ini. Ya, jadi kelihatan yang gedenya itu lebih cepat, dan yang tengah-tengah sini lebih agak lambat, yang sini paling lambat. Oke, keren. Dan di sini juga ada terowongan ilusi. Bentuknya seperti ini, teman-teman. Itu ya. Ini kalau orang yang apa namanya? Tidak mudah konsentrasi akan terhipnotis ini kalau kita ngelihat seperti ini, teman-teman. Oke, dan di sini juga ada yang namanya wingsuit machine ya. Dan penjelasannya ada di bawah. Mesin wingsuit adalah mesin pembangkit listrik statis yang menggunakan induksi elektrostatis untuk melipat gandakan muatan secara terus menerus. Mesin ini dapat membangkitkan tenaga listrik statis kurang lebih 120 kV. Alat ini dioperasikan dengan tangan, tidak diperlukan daya listrik. Ini ya, jadi seperti ini mesinnya, teman-teman. Oke, jadi ini untuk edukasi anak-anak. Jadi biar anak-anak bisa paham. Dan tentu saja kalau kesini harus didampingi oleh orang tua ya, agar orang tuanya itu bisa menjelaskan ini apa dan fungsinya apa, tujuannya untuk apa, seperti itu, teman-teman. Oke, jadi di Taman Pintar ini kebanyakan untuk sains. Dan disini ada tulisannya BMKG. Mungkin ini untuk ilmu pengetahuan masalah bumi. Dan sini ada miniatur atau struktural
badan meteorologi seperti itu, teman-teman. Saya kurang paham sih masalah suhu ini. Mohon maaf sekali. Dan di sini juga ada mesin mungkin pendeteksi gempa ya. Seismograf. Itu ya, jadi terlihat. Oh, penakar hujan otomatis tuh, teman-teman. Ya, air hujan masuk ke dalam tabung berpelampung melalui corong air ya. Air yang masuk ke dalam tabung mengakibatkan pelampung dan tangkinya terangkat. Oh, jadi ini seperti alat penakar hujan otomatis seperti itu, teman-teman. Oke. Dan di sini ada ini seismograf. Jadi seismograf itu ditanam di bawah sini nih, teman-teman. Dan untuk alatnya bentuknya seperti ini nih. Aku juga baru tahu kali ini, teman-teman. Itu ya, jadi alat yang berfungsi untuk merekam getaran tanah dan mendeteksi gempa bumi. Hasil rekaman seismograf disebut seismogram. Oke, jadi alatnya seperti ini. Jadi alatnya itu ditanam di tanah seperti ini, teman-teman, atau di dalam tanah ya. Dan ini adalah penakar hujan OBS. Oh, seperti ini, teman-teman. Dan sekeliling masih banyak lagi ya. Itu seperti ini. Dan ini adalah simulator gempa bumi. Ini adalah simulator, guys. Jadi misalkan ada gempa bumi, bisa dicontohkan ada di dalam suatu ruangan kecil ini ya. Baik, kita langsung lihat-lihat sekeliling lagi ada apa lagi di dalam sini. Dan ini adalah alat-alat BMKG. Tentu saja ini adalah contoh dan sama persis yang ada di kantor BMKG ataupun ruangan BMKG ya. Oke. Dan di sini terlihat sekali foto-foto ya. Kita lihat satu-satu, tapi aku nggak bakalan baca satu-satu karena nanti videonya akan memakan waktu banyak, guys. Oke, di sini ada Pitagoras dan penjelasannya dari sini ya. Ya, siapa sih yang nggak kenal Pitagoras? Pasti semua orang kenal Pitagoras karena itu adalah ilmu matematika ya, teman-teman. Dan di sini juga ada Avicenna, Ibnu Sina, dan penjelasannya ada di bawahnya, ya. Dan di sebelahnya juga ada Gregor Mendel. Ini seorang ilmuwan-ilmuwan semua, teman-teman. Ya. Dan di sebelahnya ada Nikola Tesla. Nikola Tesla, mungkin ada nggak tahu ya. Akan saya jelaskan, Tesla itu adalah produksi mobil yang ada di Amerika dan inilah pencetus yang memberikan diberikan nama mobil Tesla karena Nikola Tesla ini, teman-teman. Ya, jadi penjelasannya ada di sini. Ya, jadi Nikola Tesla itu adalah pencetus mobil yang ada di Amerika dengan merek Tesla. Dan itu terkenal sekali dengan mobil listrik tanpa bensin, teman-teman. Dan di sini ada Marie Curie. Penjelasannya di bawah. Dan di sini ada Tim Berners-Lee. Penjelasannya di bawah dan fotonya seperti ini. Ada Dr. Jo Hin Tijo. Dr. Cho Hin Chio ya. Dan untuk penjelasannya ada di bawah. Dan siapa yang nggak kenal ini, kebangetan sekali. Ini adalah seseorang ilmuwan atau bisa dibilang seseorang insinyur yang sangat terkenal sekali yang ada di Indonesia, teman, yaitu Profesor Dr. H.C. Insinyur R.M. Sudijatmo ya. Dia terkenal dengan pencetus konstruksi cakar ayam nih, teman-teman, pada tahun 1962. Dan konstruksi cakar ayam itu dipakai sampai sekarang ya. Dan beliau lah atau gambaran fotonya seperti ini ya, Dokter Insinyur R.M. Sudijatmo. Dan di sini ada seorang tokoh juga yaitu Insinyur
Cokorda Raka Sukowati, yaitu orang Bali ya teman-teman. Dia adalah seorang ilmuwan juga ya. Tuh. Dan kalian bisa baca sendiri nanti kalau kalian kesini ya. Oke. Dan di sini sebelahnya ada Khairul Anwar. Siapa yang nggak kenal Khairul Anwar? Kalau kalian orang Indonesia asli harusnya kenal ya, yaitu Dr. Khairul Anwar. Oke, dan keterangannya ada di bawah sini. Dan fotonya seperti ini. Dan di sini ada orang foto lagi, yaitu Profesor Dr. Kenia Listiandoni. Oke, keterangannya di bawah sini. Yang jelas, ini semua yang ada di sini adalah seorang ilmuwan ya, teman-teman. Dan siapa yang nggak kenal satu toko bapak ini ya teman-teman, pasti kalian kenal semua satu toko bapak yang ada di depan kamera atau di depan layar smartphone Anda ataupun di layar kaca Anda ya, yaitu Profesor Dr. Insinyur Baharudin Yusuf Habibie. Dia adalah orang yang terkenal yang sungguh sangat pintar dan mendunia ya, seperti itu teman-teman. Nah, untuk penjelasannya ada di bawah sini. Dan dia adalah juga seorang presiden ya, sewaktu menggantikan Presiden Soeharto pada waktu itu lengser ya. Ini jadi Bapak B.J. Habibie teman-teman. Oke, kita lihat sekeliling lagi. Wah, ini anak-anak di bawah banyak banget, jadi bikin rame teman-teman. Dan aku udah sampai di suatu ruangan. Di sini ada penjelasan-penjelasan masalah tata surya teman-teman, atau tata surya yang ada di luar angkasa ya, seperti ini. Dan di sini juga ada planet-planet untuk pengetahuan anak-anak kalian yang mau datang ke sini, atau kalian sendiri ya mungkin belum paham masalah tata surya yang ada di luar angkasa. Dan di sini juga ada ikan-ikan. Ini mungkin bisa disentuh kali. Oh, bisa disentuh teman-teman. Jadi ada penjelasan ikan-ikan di sini kalau kalian sentuh. Nih, mungkin. Nah, ini. Itu ya, ada penjelasan nama ikannya dan keterangannya. Oke. Di sini ada edukasi masalah biologi seperti itu. Ya, ini masalah biologi. Dan di sini ada kepala dan badan atau anatomi tubuh. Nah, seperti ini teman-teman. Dan ini bisa disentuh ya. Tuh. Tuh bisa disentuh. Jadi ini langsung tuh buat anak-anak kalian yang mau belajar masalah atau tentang anatomi tubuh. Oke, biar videonya nggak terlalu panjang, aku percepat aja teman-teman. Dan di sini juga ada science, yaitu masalah sepeda ya. Dan di sini juga ada kerangka manusia. Oke, dan di ruangan selanjutnya di sini seperti science masalah seperti ini. Jadi ini science yang ada di sekitar sini, yaitu tentang ilmu fisika teman-teman. Ya, tuh di sini ada cermin silinder. Jadi ini adalah science, yaitu masalah ilmu fisika. Kebanyakan cermin-cermin seperti ini. Dan di sini ada yang namanya slot hyperbolik. Dan seperti ini slot hyperbolik, saya nggak tahu kegunaannya gimana. Oke, kita lanjut lagi untuk mempersingkat waktu. Dan di situ ada kaca cembung dan juga kaca cekung. Mungkin ada keterangannya seperti ini di sebelahnya. Dan di sini ada penjelasan dari alat yang ada di sini ya teman-teman. Jadi bisa kalian baca ataupun anak kalian, kalian ajarkan dan kalian bacakan dan kalian jelaskan alat ini untuk apa, seperti itu ya.
Baik, kita lihat lagi sekeliling di sini lagi, teman-teman. Di sini ada salah satu ruangan yang dinamakan yaitu peraga listrik, guys. Oke, coba kita sentuh salah satu. Kok nggak bisa yang ini? Nggak ada pergerakan apa-apa di sini. Dan di sini juga ada seperti sepeda gitu, teman-teman, di kayu. Dan yang jelas ini adalah generator pedal ya. Jadi untuk menaikkan listrik, pembangkit listrik. Jadi nanti di sini ada ukurannya dari lampu-lampu ini, teman-teman. Jadi ini kalian kayu. Nanti berapa volt atau berapa watts nilai tegangan listrik itu nanti dinilai dari lampu-lampu yang ada di sini, teman-teman. Dan di sini juga ada plasma ball. Ada interior mini perumahan kelistrikan PLN. Dan di sini juga ada yang namanya papan listrik. Jadi seperti ini bentuknya papan listrik, teman-teman. Mengerikan sekali ya. Ini yang terjadi kalau pada waktu langit ada petir, teman-teman. Jadi penampakannya seperti ini nih. Dan di sini ada bola. Ini adalah bola listrik, teman-teman. Jika kalian sentuh ya, itu rambut kalian yang ada di kepala kalian ini. Ya, itu bisa berdiri seperti itu, teman-teman. Oke, jadi aku nggak nyontoin, tapi aku percepat dan aku jelasin sedikit aja ya. Ya, videonya nggak terlalu panjang. Dan di sini juga ada science, jangan sentuh benda yang bergerak. Mungkin ini tegangan listrik atau gimana, saya kurang paham. Dan di sini juga ada seperti ini, bukan mainan ya, ini science, teman. Jadi antara bola yang lurus sama yang cekung sama yang berkelok-kelok itu lebih cepat yang mana nyampe di bawahnya, seperti itu, teman-teman. Oke, dan di sini masih banyak sekali science-science tentang listrik ya. Itu ya, di sini itu. Ini sepeda zaman apa ya? Ini sepeda gimana, teman-teman? Jadi kalian naik itu lewat ini ya, gundukan-gundukan ini, jalan-jalan yang bergunduk seperti ini, nggak rata. Kalian pakai sepeda yang bannya itu kotak, bukan bulat lagi loh. Yang ada malah pening kepala kalian. Oke, di sini juga ada keterangan atau penjelasan yaitu tentang fisika berasal dari bahasa Yunani yang berarti alam. Fisika terdiri dari beberapa cabang ilmu pengetahuan yang mempelajari mengenai sifat dan gejala pada benda-benda di alam. Salah satunya adalah mekanika fluida. Alright. Di sini pun juga ada yang namakan solar energi demonstrator. Tuh. Jika kalian yang belum paham masalah solar energi, di sini ada penjelasannya. Dan mas-mas yang mana mas-masnya tadi? Yang sebelah sana ya. Nanti akan menjelaskan ini cara kerjanya gimana dan seperti apa ya. Untuk solar energi demonstrator ini. Baik, teman-teman, kita lanjut ke ruangan sebelahnya. Di sini ada welcome to gedung kotak ya. Mungkin ini finishing atau gimana, saya kurang paham. Oke, kita lihat sekeliling sini. Ada seperti foto-foto. Ini Sultan Hamengkubuwono ke-9. Sini ada Buya Hamka. Ada Sultan Syahrir. Ada lukisannya Muhammad Hatta. Alright, di sini ada seperti pipa gas kayak gitu, teman-teman. Oh, pembangkit listrik tenaga panas bumi. Ini gambarannya seperti ini. Oke, jadi sekelilingnya seperti ini, teman-teman. Jadi secara umumnya ya, untuk ruangan atau gedung Taman Pintar ini yaitu untuk masalah sains anak-anak, ilmu pengetahuan anak-anak, seperti itu, teman-teman. Untuk mengedukasi anak-anak agar lebih paham atau lebih mengerti masalah tentang yang ada di kehidupan kita sehari-hari, seperti itu, teman-teman. Ini ada ruangan lagi, nggak tahu di sini ada patung-patung sapi seperti ini, teman-teman. Mungkin buat
contohnya ya. Contoh, oh bukan, ini kayak ya kayak seperti taman bermain anak-anak gitu, tempat bermain maksudku. Oke, jadi ruangan seperti ini. Di sini ada seperti ruangan buat ya ilmu pengetahuan kayak gitu. Di sana terus jalur pengunjung, jalur keluar. Di sini ada kids experience. Experience. Ini ya, tempat kids experience. Oh, di sini ada seperti gambar proyektor dari atas ini. Wah, ini anak-anak seneng banget nih. Dan di sini juga ada seperti game kayak gitu ya, video game. Tapi ini melalui injek-injek kaki kayak gitu teman-teman. Tuh yang di bawah tuh. Jadi mungkin proyektor sentuh ya. Oke. Dan setelah kita keluar dari tadi ruangan bermain anak-anak, di sini ada satu tempat. Oh, di sini ada penjelasan menara Eiffel ya. Itu ya. Jadi di sini yaitu mungkin tempat ruangan. Oh, memang ini khusus ruangan untuk masalah penjelasan atau keterangan menara Eiffel itu dibangun atau dibuat seperti itu, teman. Tuh, di sini ada keterangannya. Jadi menara Eiffel ini dibangunnya 2 tahun 2 bulan 5 hari, teman-teman. Dan di sini ada gambaran proyektor tentang menara Eiffel. Itu ya. Dan saya nggak mungkin bisa baca satu-satu penjelasan menara Eiffel. Di sini bisa kalian baca sendiri ya, yaitu pembangunan atau pembuatan menara Eiffel yang ada di Perancis. Dan mungkin ini tokohnya, Cefais Etricholop Deket ya. Mohon maaf, aku nggak pintar bahasa Perancis. Oke, kita keluar lagi dan kita lihat-lihat sekeliling lagi ada apa lagi. Kita diarahkan ke sini, teman. Dan di sini ada sains masalah mesin mobil ya. Nah, di mesin mobil ada robot juga. Nih, robot. Oke. Dan ada miniatur menara Eiffel. Terus apa lagi? Di sini ada memorabilia. Oh, ini seperti tempat untuk mengetahui masalah tokoh-tokoh ya. Zona kepresidenan. Tuh ya, tokoh-tokoh presiden dari zaman dulu sampai zaman sekarang nih. Dan di sana ada zona keraton. Di sini ada zona tokoh pendidikan. Oke, jadi seperti ini. Terus di sini ada seperti bentuk-bentuk rumah yang adat yang ada di Indonesia. Di sini ada tulisan zona nuklir. Di sini ada zona demokrasi dan pemilu. Loh, bentar lagi tahun depan kita mengadakan pemilihan umum, teman-teman. Mungkin di sini ada contoh bagaimana caranya apa namanya untuk menghitung ataupun memilih coblosan ya, atau memilih presiden yang akan menjadi kandidat capres yang ada di Indonesia ini. Dan di sini juga ada patung dan juga ada kayak seperti kotak untuk memasukkan coblosan kalian ya. Oke, lengkap banget di sini. Jadi untuk penjelasan masalah kalian nyoblos seperti itu. Oke, di sini ada zona nuklir. Kita coba lihat zona nuklir. Nah, zona nuklir seperti ini. Mungkin ini perumahan yang ada di wilayah
perkantoran nuklir seperti itu, dan ini mungkin seperti radiator ya, radiasi nuklirnya, dan di sini juga ada penjelasannya. Oke. Jadi seperti ini sekelilingnya. Dan ruangan kerjanya seperti ini, teman-teman. Jadi orang-orang yang bekerja di misalkan tenaga nuklir seperti itu, ruang kerjanya mungkin seperti itu ya. Baik, teman-teman, kita lanjutkan tempat lainnya lagi. Dan di sini ada Protex Tetra Pak. Jadi ada seperti bangunan-bangunan. Ini pertambangan pasir apa gimana ya? Saya kurang paham. Mungkin pertambangan pasir ya. Untuk pembuatan semen seperti itu ya. Karena di situ ada kayak seperti penggilingan pasirnya. Saya kurang paham. Kalau ada yang paham, komen di bawah video ini. Go Nature, Go Carton. Dan seperti ini gambarannya. Setelah zona-zona yang kita lewati, di sini juga ada zona anti narkoba, zona kebaikan air, dan di sini juga ada penjelasan buat anak-anak kalian ya. Tuh, apa yang akan terjadi jika Indonesia bebas dari korupsi? Wah, mantep ini tulisannya, teman-teman. Tulisannya mantep banget dan keren banget ya. Apa yang akan terjadi jika Indonesia bebas dari korupsi? Bisa kalian bayangkan ya, teman-teman? Apa yang akan terjadi? Yang pasti Indonesia akan lebih baik, lebih maju, lebih modern, lebih berkembang, dan akan menjadi negara yang sukses dan maju ke depannya lebih oke lagi pastinya ya. Mantap itu tulisannya, teman-teman. Satu kritikan keras buat para korupsi yang ada di Indonesia ini ya. Oke, kita lanjut lagi di ruangan sebelah. Oke, teman-teman, kita masuk ke zona kebaikan air. Oke, di sini ada tulisan lapisan tanah. Ya, ini digambarkan kita ada di dalam tanah, teman-teman. Di sini ada lukisan bebatuan dan juga lapisan tanah seperti itu. Terus di sini juga air tanah dalam. Mungkin ini produksinya aqua ya, karena ada tulisan aquanya. Oke, di sini ada proyektor untuk anak-anak nyanyi kayak gitu. Jadi seperti ini nih, teman-teman. Dan di sini ada kebudayaan Indonesia ya. Ada seorang yang lagi ngebatik ya, seseorang yang lagi bikin batik seperti itu, teman-teman. Dan di sini ada contoh-contoh gambar batiknya, teman-teman. Ini ya, bisa kalian lihat sendiri. Inilah kekayaan Indonesia yang sebenarnya, teman-teman. Jadi selain Candi Borobudur, di sini juga ada miniatur Candi Borobudur. Oke, saya lanjutkan ya. Jadi selain kekayaan yang ada di Indonesia itu adalah candi-candi, terutama Candi Borobudur maksud saya, dan juga Candi Prambanan adalah batik ya. Pernah juga batik diakui oleh negara tetangga kita, teman-teman. Jadi batik itu berasal dari negara tetangga kita ya, yaitu Malaysia. Ya, itu mah suka-suka mereka ya. Ya, kita jangan panas hati, kita jangan panas berpikir, kita tetap rendah hati dan biarkan aja mereka mau mengaku batik itu berasal dari negara mereka, suka-suka mereka, teman-teman. Yang jelas kenyataannya aja memang batik itu berasal dari Indonesia ya. Dan di situ ada banyak contoh ataupun model-model batik yang ada di Indonesia, teman-teman. Oke, kita lanjut lagi. Di sini ada gamelan-gamelan buat anak-anak kalian yang pengen main gamelan, dipersilahkan untuk masuk di sini. Dan di situ ada contohnya, itu yang klip-klip
atau yang nyala-nyala itu yang harus dipukul ya. Jadi nanti bisa dicontohkan di sini, dan di sini ada aturannya untuk yang masuk ke sini harap copot alas kaki kalian ya, biar tempat ini benar-benar steril dan bersih. Dan di sini juga ada contoh wayang-wayang kulit yang ada di Indonesia, dan ini adalah bahan dasarnya yaitu kulit teman-teman. Biasanya wayang kulit itu terbuat dari kulit sapi ya, yang bagus itu dari kulit sapi, dan yang paling super bagusnya yaitu dari kulit kerbau teman-teman. Tapi jarang sekali orang membeli kerbau di tanah Jawa ini atau di pulau Jawa ini, makanya diganti dengan kulit sapi. Ya, di sini juga ada contoh-contoh keris. Ini ada gunungan wayang Jawa, dan ini juga ada wayang golek, wayang Sunda ya. Dan ini adalah contoh sebelum wayang golek jadi, dan ini adalah bahan dasar dari wayang golek teman-teman. Oke, kita lihat sekeliling lagi guys. Baik teman-teman, dari sunah atau tempat tadi adat yang ada di Indonesia, ini tempat sebelum turun ya. Tempat sebelum turun di sini ada satu wahana video game untuk anak-anak ya. Situ ada balap mobil, sini ada mungkin balap sepeda karena ada sepedanya, dan situ ada setiran mobilnya. Dan di sini ada golok, mungkin bisa disentuh seperti itu atau gimana, saya kurang paham. Dan di sini juga ada ruang basketball buat anak-anak kalian yang mau bermain basket. Baik teman-teman, dari area tadi bermain seperti video game, kita diarahkan ke atas, dan di sini ada zona broadcasting, fun lab, zona terbalik, Dino Adventure, teater padimasi, dan zona 90 derajat. Jalur pengunjung dan jalur keluar. Dan penampakannya seperti ini. Wah, ini dunia terbalik nih. Buat kalian yang mau foto-foto, teman-teman. Di situ ada kursi yang terbalik, rak buku yang terbalik, dan juga vivet atau lemari TV yang terbalik. Keren. Jadi penampakannya seperti ini, keren juga. Dan ada kayak taman kayak gitu, tapi dari plastik atau taman, bukan asli ya, atau bisa dari apa, bisa dikatakan dari plastik. Dan sini juga ada pojok baca dan dongeng buat anak-anak kalian yang lagi paut, apa masih paut maksud saya, bisa diajak ke sini. Oke, jadi mungkin di sini adalah wahana-wahana anak kecil. Di sini ada loket tiket untuk yang mau memasuki teater 4 dimensi, teman-teman. Dan teater 4 dimensinya di situ. Seperti ini ya. Dan ini Dino Adventure-nya tutup atau lagi nggak jalan. Di situ Dino Adventure Smart and Fun ada di situ. Zona broadcasting ada di sini, juga gelap. Oke teman-teman, jadi ini kayaknya tempat terakhir yang ada di gedung Oval Otak ini ya, atau di gedung Taman Pintar ini. Jadi kita diarahkan terakhir itu yaitu untuk wahana anak kecil bermain. Tadi ada 4 dimensi, ada Dino Park yang seperti kereta berjalan kayak gitu, tapi pas enggak jalan. Baik teman-teman, dan ini adalah area terakhir atau gedung terakhir. Dan setelah dari tempat ini, kita akan turun, dan turunnya nanti tembusnya di food court yang saya video di awal-awal tadi.
ada meja makan dan ada yang jualan-jualan makanan dan juga baju olah-olah dari Taman Pintar ini, teman-teman. Oke. Jadi kalau videoku ini di Taman Pintar ini bisa bermanfaat buat teman-teman yang lagi cari informasi masalah atau tentang dalamnya Taman Pintar itu seperti apa dan harga tiketnya berapa, dukung channelku ini dan kasih like video ini dengan menekan tombol subscribe dan juga tombol like di bawah video ini, dan di share ke teman-teman sekalian ataupun ke saudara-saudara sekalian agar video ini lebih bermanfaat lagi bagi banyak orang dan lebih berkembang lagi, dan tentu saja saya akan lebih bersemangat lagi teman-teman untuk berbanyak, dan channelku bisa lebih banyak lagi yang nonton dan lebih banyak lagi bermanfaat bagi teman-teman yang lagi nyari informasi masalah wisata jalan-jalan yang ada di Jogja dan sekitarnya. Itu aja, dan saya ucapkan banyak terima kasih yang sudah mendukung channelku ini dengan subscribe dan memberikan like video-video yang ada di channelku ini, teman-teman. Bye-bye.